Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, teman-teman. Selalu sehat semua ya. Kali ini saya ada di wisata alam Gunung Pinang. Gunung Pinang berlokasi di Desa Pejaten, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Arahnya, jika dari Jakarta, jaraknya sekitar 95 km. Sedangkan, kalau kalian sedang berlibur dan berwisata di Pantai Anyer, maka melalui jalur Kota Serang menuju Cilegon, Gunung Pinang inilah yang pertama terlihat dari sisi kiri jalan raya. Wisata alam Gunung Pinang sendiri dikelola oleh perusahaan umum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Banten. Jadi, jika kita ke lokasi Gunung Pinang, jarak dari pintu gerbang wisata Gunung Pinang sampai ke puncak kurang lebih 3 km dengan medan yang menanjak dan jalannya sedikit rusak, teman-teman. Di sini spot-spot foto berupa pemandangan dari ketinggian sangat indah, apalagi kalau dinikmati pada sore hari. Untuk beristirahat juga tersedia pula saung bagi para wisatawan. Teman-teman, akses menuju kawasan wisata alam ini sangat mudah dijangkau karena berada di jalan raya Serang Cilegon. Jadi, ketika dari jalan tol, dapat keluar dari pintu tol Serang Barat menuju kota Cilegon atau keluar dari pintu tol Cilegon Timur menuju kota Serang. Perlu kita ketahui bahwa Gunung Pinang adalah salah satu dataran tinggi yang berada di Desa Pejaten, Kecamatan Keramat Watu, Kabupaten Serang. Puncaknya dengan tinggi 300 mdpl. Jadi teman-teman, di wisata alam Gunung Pinang ini sekarang dijadikan trek bagi para goeser yang mencoba ketinggian gunung dengan jalan menanjak cukup menguras energi dengan mengayuh sepeda dimulai dari pintu gerbang kawasan. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 2 km sehingga tanjakannya membutuhkan tenaga ekstra untuk terus sampai di atas dengan menaiki sepeda, teman-teman. Jadi di sini sangat recommended untuk para pecinta sepeda gunung dalam hal menikmati kawasan wisata ini dengan cara istilahnya downhill, meluncur dari ketinggian gunung sampai kaki gunung dengan cara bersepeda. Nah, caranya gimana? Sepeda diangkut menggunakan kendaraan roda 4, kemudian disebut dengan loading, sampai akhirnya turun gunung dengan bersepeda. Jadi, trek downhill berada di sisi kanan dan kiri jalan melewati pepohonan. Untuk masuk ke wisata alam Gunung Pinang sendiri dikenakan tiket sebesar Rp15.000. Namun, untuk menikmati spot-spot foto, di sini ada wahana yang bisa kalian nikmati, maka akan dikenakan biaya kembali.
Besaran biaya sendiri tergantung dari spot atau wahananya. Ada yang Rp10.000, Rp5.000 bahkan sampai Rp20.000. Perlu kalian ketahui teman-teman bahwa kawasan wisata alam Gunung Pinang ini dibuka dari jam 7 sampai dengan jam 5 sore. Bagaimana teman-teman, tertarik? Apakah akan santai atau mau spot foto atau mau uji kemampuan bersepeda di tanjakan atau downhill ini? Terima kasih, selamat menikmati tayangan ini.